Oke, guys, ketemu lagi dengan RM Channel 21 ya. Kali ini kita ada di alun-alun Tasikmalaya. Nah, bersama komunitas Goes Baraya Beringka Community. Nah, ini Pak Camat Pak Haji Sony. Ya, alhamdulillah. Ini lokasi di depan alun-alun ya. Kota Tasik. Kebetulan hari ini ada kegiatan Lodaya Siliwangi Raid gitu ya. Ini dilepas oleh Pak Kapolda pukul 7 pagi ya. Iya. Sebetulnya Cepat Uja Batu Karas Pangandaran. Ini grup Rinka ini ya rutin melaksanakan kegiatan Pan Baik Goes gitu ya. Dan insyaallah ini tujuannya ke daerah Cipagagan ini yang sekaligus juga syukuran pernah tugas Pak Haji Eman dengan Pak Haji Edi. Mudah-mudahan semuanya sehat juga dan tetap kita jalin silaturahmi di antara rekan-rekan Rinka. Iya, amin. Ya. Waalaikumsalam. Yo, Pak Haji. Oke. Mantap. Nah, ini nih Kang Bumbu nih, Amun. Sehat kan, Mun? Alhamdulillah sehat. Ya, rencana kemana nih? BBC rencananya untuk apa namanya ikut untuk melawai Al-Sawah. Ah, ini nih Pak Haji, kemana nih Pak Haji? Hari ini kita akan mengadakan acara Goes bersama ke daerah Indihang. Indihang ya. Dalam acara silaturahim bersama. Oke. Okay. Rinka. Mantap. Woi, Pak Camat ya, Pak Camat. Oh, Pak Camat. Hey, BBC, ayo Goes, Sabtu ceria. Mantap. Haji. Ayo. Pak berhasil lah. Pak Eman sama Pak Haji Ade punya tugas. Amin, amin. Iya, oke. Sip. Sehat, Haji. Alhamdulillah, alhamdulillah sukses. Siap, Goes. Siap, siap. Oke. Siap. Ayo. Oke, Balit. Mantap, Rika. Mantap. Oke, guys. Kita tujuan kita di Sirnagali Indiang ya. Salah satu kafe yang ada di sana. Oke ya, ikuti terus channel ini dan jangan lupa like, subscribe, and comment. Ini suasana mendung. Mudah-mudahan tidak turun hujan. Mantap, Pak Haji. Sekarang kita udah sampai di Jalan Mitra Batik. Kebetulan anggota Baraya Beringka tidak semuanya menggunakan sepeda. Ada yang menggunakan sepeda motor ya.
pusat mebel di kota Tasikmalaya. Oke, okay. Mantap Agus ya. Siap, siap. Nah, sekarang sebentar lagi kita melintas ke daerah Cigereut. Ini ujung dari Jalan Mitra Batik. Kampung Batik Cigereut, Kota Tasikmalaya. Nah, sekarang di Jalan R.E. Marta Dinata. Sampai di gedung DPR nih, Kota Tasikmalaya. Hujan udah mulai turun. Ayo. Ini dia SMA 2 Tasikmalaya. Kita sebentar lagi belok kanan untuk menuju lokasi. Oke guys, kita sekarang udah sampai nih di Kelurahan Singakali, Kecamatan Indihang, Kota Tasikmalaya. Alhamdulillah, hujan tidak terlalu deras. Uis. Kita belok kiri.
Ah, iya, kan pulang nanya. Leres kah dia? Leres kan dia. Ini banyak kolam ikan, guys. Daerah sini nih. Belok kiri. Belok kanan. Nah, ini dia, guys. Lokasinya. Orang dia. Alhamdulillah tuh. Ayo tuh. Siap. Gabung. Oh iya, oke. Okay. Wah, ini view-nya lumayan, guys. Persawahan hijau. Ah, ini dia kafenya. Dia Sofia. Hai. Mantap, Pakde. Aduh, sehat. Wilujengnya. Alhamdulillah. Iya, ini Wadir RSUD nih. Mantap. Yang kemarin Purna Bakti ya. Iya. Selamat ya, Pak Haji Eman. Eksis di dalam bintangnya. Beli Pakde nyawer orang tahu enggak? Ya, 26. Untuk selanjutnya kepada Bapak Pembina, Bapak Yahya, silakan untuk memberikan. Pak Rahman, jangan Pak Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati Pak Pembina, rekan-rekan Baraya Pembina yang kami hormati. Mungkin alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Haji Yedi, berdiri di depan, bidang raga, panggungan. Berkaitan juga alami ya, kami sudah memasuki masa purna per 1 Agustus 2024. Kita mungkin, saya 33 tahun, Pak Haji Yedi mungkin lebih dari 32 tahun. Kurang lebih 35, Pak. Ya alhamdulillah kita tidak terasa sudah memasuki ke masa purna. Dan memang sebelumnya itu tidak terpikirkan kita akan pensiun, tapi karena ini alami ya, alhamdulillah doa dari semuanya kita diberi kesehatan. Kemudian kita beri keselamatan, tidak ada hal yang tidak kita hitam di kemudian hari. Kita bisa menikmati masa pensiun dengan tenang. Kata Pak Haji Suri, ambil yang menikmati, kayak mau di lincah. Alhamdulillah, kita bisa Allah buat dikikuti. Segar. Segar, gitu ya. Kita harus bebas, gitu ya. Iya. Memang kita sudah beberapa tahun ya, saya sendiri bergabung dengan mereka. Cuma waktu itu memang karena kesibukan, kita tidak bisa ikut sama dengan teman-teman ya, dan ikut diolah di komputer ya. Alhamdulillah saya selalu mantau walaupun tidak sering komen, tapi intinya mah saya salut dengan Raja Beringka sampai bisa bertahun-tahun. Kemudian mungkin itu saja, barangkali kita pagi ini akan menambahkan intinya hidup Beringka karena kita terjalin silaturahmi semua dalam kehidupan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua dan salam sejahtera bagi kita semua.
dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan hidayah terus mendapat kumpul bersama dalam acara silaturahim gaib gowes bersama beraya Brika ke Tasikmalaya. Pensiunan tadi nah selamat ya. Selawat salam semoga minus minus siji Rasulullah tapi banyak lagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan sahabat sahabat yang setia dan taat dan sebagainya hingga kiamat dan semoga kita mendapat syafaat di akhir amin ya rabbal. Baik, terima kasih bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.